Jadi ingin mengetahui materi yang kemarin yang sudah Bu Indah jelaskan. Ya. Minggu kemarin Bu Indah sudah menjelaskan apa? Budaya hutan produksi menghasilkan bahan baku produksi.
Ya, bagus. Berarti kalau hutan produksi itu yang diambil hasilnya, menghasilkan. Biasanya di sini menghasilkan kayu seperti itu, ya. Sedangkan yang kedua hutan lindung. Ya, setia sisa Aisyah ya. Ya, berarti kalau hutan lindung itu hutan yang dilindungi oleh negara. Ketiga, Alek. Ya, tentu saja. Konservasi, fungsi pokok, pelestarian, keanekaragaman, kehidupan, dan juga kita ekosistem. Ya, jadi kalau konservasi itu tujuannya melindungi, melestarikan. Gimana kemarin Bu Ida sudah jelaskan ya, gimana di situ ada hutan yang melindungi hewan, contohnya apa? Yeah.
menanggapi temannya yang presentasi seperti itu ya. Ya, jadi pada saat temannya maju untuk presentasi untuk kelompok lain nanti menanggapi. Ya. Saya berikan untuk kelompok 1, ini ya kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Jangan lupa ditulis di situ untuk kelompoknya dan nama-namanya ya. Kemudian kelompok 5. Ya, kamu perhatikan anak-anak, di situ ada petunjuk khusus di LKPD-nya. Yang pertama, kalian itu berat sebelum memulai pembelajaran tadi sudah, dengarkanlah saat guru menjelaskan materi. Kemudian yang ketiga, membaca buku siswa, di mana di buku paket halaman 20 ya. Ya, kemudian yang keempat, kalian menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang nomor satu pertanyaannya, apa sih pengertian dari sumber daya alam itu? Yang nomor dua, potensi sumber daya alam Indonesia dapat dirinci menjadi tiga. Kalian disuruh menjelaskan masing-masing. Jadi sudah buku jelaskan ya. Yang ketiga, di sini identifikasilah sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kalau hutan bentuknya apa? Kayu misalkan. Kalau manfaatnya kayu itu untuk apa? Kalau laut dari hasil laut apa? Ikan. Pemanfaatannya untuk apa? Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, kegiatan pertambangan dilakukan dalam 4 tahapan. Ada prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Jadi bagaimana? Dari penjelasan ini, kalian cukup untuk prospeksi itu apa penjelasannya? Tinggal kalian tarik pada apa? Paham? Untuk yang nomor 4? Ya. Kemudian yang nomor 5, jelaskan 3 penyebab potensi sumber daya alam terus mengalami perubahan. Tadi ada berapa? Ada 3 ya. Disuruh menjelaskan. Yang keenam, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam agar keberadaannya tetap lestari menurut pendapat kalian. Jadi nanti didiskusikan dalam satu kelompok. Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah. Siap bekerja? Siap. Silakan kerjakan. Guru beri waktu 20 menit. Jadi nanti perwakilan dari rumahnya bisa presentasi. Silakan. Kalau yang perlu ada yang perlu ditanyakan, kamu tanyakan dulu ya. Silakan sudah. Sambil membuka buku paket halaman 20 ya. Belakangnya ada apa-apa. Thank you.
kalimat yang sebaik bisa. Sampai nomor berapa?
dijelaskan kan ya. Thank you.
ya, batu selain pasir, kayu itu kan hutan, kapur, ya. Jadi kapur itu dimanfaatkan untuk apa? Ya, jadi pemahamannya ditulis di sini, ya. Thank you.